Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kali ni aku nak komen sikit tentang topik yang sangat hangat dalam grup WhatsApp berkenaan dengan macam isu perkauman jugalah. Di mana rata-rata sahabat-sahabat kita, terutamanya etnik Melayu dan Bumi Putera cukup marah dengan rakan-rakan kita daripada kaum Cina dan sebagainya lah. Dan isu yang paling diperkatakan ialah tentang penguasaan ekonomi di Malaysia. Kita tahu Bumi Putera, Melayu, Banjar, Jawa, Melayu Laut, Melayu Darat, Kadazan, Murut dan sebagainya, itu Bumi Putera lah. Penguasaan ekonomi lebih kurang total 30% je, walaupun dah lama merdeka kan. Dan kalau kita andaikan dalam RM1 duit Malaysia tu, nilai duit orang Melayu 30 sen, Bumi Putera tu tadi 70 sen lagi tu bukan Bumi Putera. Jadi ramai kaum Bumi Putera ni tak puas hati, sangat bimbang dengan keadaan penguasaan ekonomi ni. Dan dalam banyak hal, kita kadang-kadang, yang peliknya tu, kita menyalahkan kaum lain, khususnya orang-orang Cina, sebab mereka menguasai ekonomi kan. Kita menyalahkan mereka begitu begini disebabkan mereka lah, kita ni tadi tidak mampu untuk menguasai yang sepatutnya kita lah yang menguasai ekonomi Malaysia ni. Kita menyalahkan orang lain, pihak lain di atas isu mengapa ekonomi ni kita tak dapat nak pegang. Okay, dan bukan itu saja. Kadang-kadang kita juga menyalahkan kerajaan, khususnya kerajaan BN yang dulu memerintah 60 tahun lebih, kenapa tidak berjaya menolong orang Bumi Putera untuk menguasai ekonomi. Dan dalam kata lain, banyak masa, banyak komen, banyak rungutan yang kita buat, sebenarnya kita menyalahkan pihak lain. Apa sebenarnya punca ni? Kenapa kita dah 60 tahun Bumi Putera tak boleh menguasai ekonomi? Sebenarnya mudah je punca utamanya. Punca utama mengapa Bumi Putera, khususnya orang Melayu, tidak berjaya untuk menguasai ekonomi melebihi 50% di Malaysia ni, walaupun kita ini ialah majoriti, golongan yang teramai, tapi tak mampu untuk pegang ekonomi. Punca utamanya satu je, orang Melayu, khususnya Bumi Putera juga, tidak mencintai bisnes, tidak menjadikan berbisnes itu sebagai matlamat nombor satu. Majoriti mana-mana, kalau kita tanya student universiti pun, IPTA, IPTS, mereka bila kita tanya, habis belajar nak jadi apa? Nak jadi pekerja. Nak bekerja itu, nak bekerja ini. Impian mereka ialah bekerja. Dalam bahasa terang-terangnya ialah, impian mereka ialah menjadi kuli. Kalau yang paling besar pun menjadi pengurus. Pengurus pun bekerja juga tak? Jadi, kalau kita nak menguasai ekonomi, perkara yang pertama yang kena kita ubah ialah, kita mesti menjadikan bisnes itu pilihan pertama kerjaya kita, bidang yang kita pilih. Kita nak jadi usahawan. Dan juga, kita kena bagi tahu anak-anak kita, ini
anak-anak semua, kau belajar pandai-pandai, dah habis belajar nanti, okey, buka bisnes sendiri. Kalau bekerja pun sekadar untuk mencari pengalaman, cukup masa je, ceburkan diri dalam bidang perniagaan, berbisnes. Ini tidak, ramai majoriti semua, kita-kita ni lah, bagi tahu anak-anak, kau belajar pandai-pandai supaya dapat kerja bagus. Even kalau ada anak-anak yang dah mula berjinak-jinak nak meniaga, kadang-kadang kita marah dia, buat apalah kau meniaga ni, kan? Lebih baik kau cari kerja, ada EPF, ada EPF, ada EPF. Pernah dengar tak kata-kata ni? Selalu kan? Selalu mak bapak, terutamanya golongan bumi putera ni, yang dibanggakannya, yang dibesar-besarkannya ialah EPF, EPF, EPF. Apa benda ni? Jadi tuan-tuan, kalau betul bersungguh kita nak menguasai ekonomi negara kita, Malaysia ini, bumi putera mesti ubah mindset dia, daripada mindset bekerja kepada mindset menjadi usahawan, bisnes. Okey, dan bisnes pun janganlah bisnes-bisnes yang jual air tepi jalan, ya, jual nasi lemak. Itu boleh lah, tetapi kita nak bisnes yang bersistem, yang kokoh, yang boleh menjana pendapatan jutaan ringgit, bilion ringgit. Kita mesti berjiwa besar, memilih bisnes yang mampu menjana pendapatan, yang mampu merubah hidup kita menjadi usahawan jutawan. So, saya berpesanlah kepada diri saya, anak-anak, ahli keluarga, saudara mara, okay, rakan-rakan, kalau kita betul nak menguasai ekonomi Malaysia ni, mulai hari ini dan hari-hari yang seterusnya, okay, fikir bisnes, fikir menjadi usahawan, bukan fikir nak cari kerja, okay, nak bekerja sampai ketua, sampai ke pincin. So, kalaulah orang Melayu ini, kita ubah mindset dia dengan mindset bisnes, insyaAllah dalam masa 5-10 tahun atau lebih sikit, peratusan penguasaan ekonomi bumi putera khususnya Melayu di Malaysia ini akan lebih besar lagi, dan kedudukan ekonomi politik kita akan menjadi kuat. Kalau dah ekonomi pun kita tak boleh pegang, asyik harapkan kuasa politik je, sampai bila? Kekuatan kita bukan kekuatan yang tulen. Jadi kekuatan kita itu kekuatan yang padu, yang tulen. Kekuatan politik kita boleh pegang, dan kekuatan ekonomi juga kita pegang, barulah seimbang. Okey? Dan insyaAllah agama dan sebagainya akan kita dapat pelihara, dan kaum-kaum lain, mereka akan menghormati kita sebab kita mempunyai kekuatan dari itu, ekonomi dan politik, agama dan sebagainya. Jadi kalau kita nak mengubah, masih belum terlambat untuk kita menguasai ekonomi. Perkara pertama yang kita kena ubah ialah mindset kita dan juga hati kita. Mesti mencintai bisnes. Anak-anak kita, isteri, saudara mara, jiran tetangga, semua rakan-rakan kita juga mesti mencintai bisnes dan menjadikan bisnes ialah matlamat nombor satu dalam kerjaya. Okey, kalau dah gagal dalam bisnes, tak boleh buat sangat, barulah kita pilih bekerja. Dan kalau ini kita boleh budayakan, memang insya-Allah lah kita akan dapat menguasai ekonomi negara kita. Okey, logiknya lah, kalau kita nakkan orang Melayu bumi putera, ramai yang menjadi doktor, sudah tentu kita minta anak-anak Melayu kita ramai yang ambil jurusan bidang di universiti sebagai doktor. So bila keluar nanti, ramailah anak-anak Melayu menjadi doktor. Begitu juga dalam bisnes ni, untuk menguasai ekonomi ni,
bila ramai sangat orang Melayu yang berbisnes, try, memanglah kan, dalam bisnes ramai yang gagal, itu adat lah. Tetapi kalau ramai yang mencuba, insyaAllah ramai juga yang berjaya. Katalah 1 juta orang Melayu berusaha gila-gila dalam bisnes, nak berjaya dalam bisnes, okay, kalau 10% yang berjaya pun, maknanya kita ada 100 ribu usahawan yang berjaya. Jadi untuk menguasai ekonomi ini tadi, kena ramai orang-orang Melayu. Kalau boleh semua, mindanya minda bisnes, mindanya minda usahawan. Jadi kita akan melahirkan ramai usahawan yang berjaya ke tahap jutawan, yang akhirnya nanti dapat menguasai ekonomi Malaysia ni. Dan juga selepas itu, ilmu-ilmu keusahawanan yang ada itu boleh diwariskan, dikongsikan. Kita ajar kepada anak, kepada adik-beradik, saudara mara, okay, anak bangsa kita. Jadi bidang keusahawanan, bidang bisnes itu menjadi budaya bangsa kita. Barulah kita boleh menguasai ekonomi Malaysia ini. Okey. Boleh faham eh? Kalau ada bantuan kerajaan tu sebenarnya bonus lah. Bagus lah. Sebab sepanjang aku berniaga 20 tahun, tak ada pun bantuan. Boleh berkembang, boleh berjaya. Alhamdulillah, segala impian, target dalam bisnes boleh dicapai. Yang penting apa dia? Syukur, sabar, redha, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Minta tolong, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada makhluk. Okey? Ingat eh, seluruh makhluk bersatu nak jayakan kita, Allah kata gagal, kita pasti gagal. Seluruh makhluk nak gagalkan kita, Allah kata kita berjaya, kita pasti berjaya. Oleh itu, kebergantungan kita yang sebenar-benarnya ialah kepada Allah yang Maha Esa, bukan kepada makhluk. Jadi minta maaf lah kalau ada yang terasa hati dan sebagainya. Hari ni aku cakap terang-terang sebab penyelesaian mutlak untuk kita menguasai ekonomi Malaysia ini ialah mesti semua orang Melayu, semua bumiputera mencintai bisnes, dan bisnes itu ialah pilihan pertama. Budayakan bisnes. Dan of course, bila kita memilih bisnes, dan kalau kita nak berjaya dalam bisnes, 90% pemfokusan kita di dalam bisnes itu ialah mesti sale and marketing. Bukannya sibuk asyik pengurusan, meeting. No, dalam bisnes kalau nak berjaya, fokus kepada sale and marketing. Kalau tidak, wassalam, bungkuslah kau orang punya bisnes. Jadi itulah sedikit perkongsian. Mudah-mudahan dengan kita mengubah mindset kita, hati kita, dengan mencintai bisnes itu, dan kita menyeru kepada seluruh ahli keluarga kita, rakan-rakan kita kan, semua berbisnes, maka kita akan menguasai ekonomi Malaysia yang tercinta ini. Okey. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan juga kita mampu untuk menguasai ekonomi Malaysia yang tercinta ini. Okay, sekian, terima kasih.